batu yang dipahat, tiap-tiap batu itu besar lori. Fikirlah bagaimana dia kerah rakyat untuk membina kubur dia semata-mata seorang Fir'aun. Nabi Musa AS membawa risalah Allah yang menghadapi penyelewengan akidah di zamannya di negeri Mesir, di mana penduduknya telah terpesong dari tauhid yang dipegang oleh mereka pada asalnya. Mereka dikurnia oleh Allah menempa tamadun kebendaan dan kepandaian yang mengagumkan. Tetapi mereka telah bertuhan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembah memuja patung berhala yang diukir oleh mereka sendiri, menyembah binatang, menyembah matahari dan bintang-bintang, juga menyembah raja-raja yang digelarkan Fir'aun dan menganggap raja-raja itu sebagai Tuhan. Apabila diwahyukan Musa menjadi Rasul bersama saudaranya Harun, mereka terus berdepan dengan Musa dan segala tipu dayanya, dan Fir'aun dengan angkuhnya mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan seperti disebut di dalam firman Allah Ta'ala, ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورة النازعات ayat 22 hingga 26. Artinya kemudian dia berpaling, saya berusaha menentang Musa, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Allah mengazabkannya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi pengiktibaran bagi orang-orang yang takut akan Tuhannya. Dengan angkuh juga dia menyatakan kekuatannya. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi asratun min dhahab أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Surah Zukhruf ayat 51-54. Artinya Fir'aun berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat, bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya lalu mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Di mana kisahnya panjang apabila memuncaknya kezaliman Fir'aun yang memperhambakan rakyat, maka Allah membuat keputusan untuk melantik seorang Rasul di kalangan Bani Israel. Di zaman itu, rahsia langit dapat dicuri oleh jin-jin yang kafir dan syaitan. Di mana Fir'aun telah mendapati satu mimpi yang ngeri, yang menakutkan. Lalu ahli-ahli nujum, ahli-ahli ramal yang bersahabat dengan syaitan ini memberitahu rahsia langit yang dapat dicuri. Sebelumnya, selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tutup pintu langit di mana jin dan syaitan tak boleh curi lagi selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu mereka mendapat maklumat. Lalu Fir'aun mengeluarkan satu undang-undang yang sangat zalim, iaitulah menyembelih
setiap anak lelaki Bani Israel yang dilahirkan. Dengan tujuan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun nak lawan kuasa Allah Ta'ala. Maka seluruh ketua-ketua kampung membanci perempuan Bani Israel yang mengandung. Setelah melahirkan anak, dilihat anak itu lelaki atau perempuan. Kalau lelaki, dia ambil dan disembelih. Dengan tujuan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS. Fir'aun nak lawan kuasa Allah Ta'ala. Akhirnya Allah melahirkan Nabi Musa. Setelah dilahirkan oleh ibunya, Allah Ta'ala selamat secara mukjizat daripada kezaliman Fir'aun yang mencari di kampung-kampung. Dan Allah Ta'ala mewahyikan kepada ibunya. Ibu Nabi Musa diwahyikan. Di sini ada ulama mengatakan ada orang puan boleh jadi Nabi. Rasul orang lelaki saja. Perempuan ada Nabi. Ada ulama mengatakan itu khilaf ulama. Kerana di sana ada perempuan yang diwahyikan. Di antara ialah Siti Maryam. Ibu Nabi Musa diwahyikan. Di antara ibu Nabi Musa diwahyikan oleh Allah. Supaya menghanyutkan anaknya ke dalam sungai Nil. Lalu dibuat kotak, dihanyutkan Nabi Musa yang masih kecil. Dan Allah Ta'ala jadikan kotak tempat Nabi Musa letakkan terdampar naik di jeti dekat Mahligai Fir'aun. Lalu diambil. Diambil dan Allah Ta'ala jadikan permaisuri Fir'aun sayang nak jadi kena anak angkat. Maka Fir'aun tak jadi bunuh. Kerana permaisuri dia nak jadi kena anak angkat. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa tidak menyusu dengan sesiapa. Menyebabkan susah nak cari perempuan yang menyusu. Tak ada, dia tak nak belaka. Akhirnya kakak Nabi Musa yang menyusu sungai melihat dan dia tahu adik dia naik di Mahligai Fir'aun. Lalu dia tanya, bolehkah dia nak tunjuk seorang perempuan yang boleh menyusu dia? Akhirnya Allah Ta'ala kembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Ini adalah keputusan Allah Ta'ala. Dalam Quran menyebut untuk menyatakan bahawa semua yang Allah Ta'ala janji berlaku. Maksud akhir kiamat. Bukan sekadar cerita Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa yang duduk dalam tangan Fir'aun, Tuhan kata balik semula kepada ibu dia. Balik kepada ibu dia. Begitulah bila Tuhan kata hari kiamat, berlaku hari kiamat. Ini kena faham. Iktibar dia pakai surah ini disebut dalam Quran bahawa hari kiamat itu berlaku. Untuk mengajar kita bagaimana Nabi Musa yang dicari oleh Fir'aun, dia selamat dan Tuhan tentukan Musa balik dari ibu dia semula. Ini keputusan Allah Ta'ala. Kita kena ikut keputusan Allah Ta'ala. Balik dari ibu dia semula. Berulang-alik Musa dengan dengan rumah dia dan duduk di Mahligai Fir'aun. Jadi anak kat Fir'aun, dipelihara oleh Fir'aun, dijaga oleh Fir'aun. Fir'aun yang jaga dia. Jangan pula ada orang tanya, makan pula piti Fir'aun pula. Macam-macam lah. Tinggi tasawuf dia lah tu. Dia tak faham. Syarak tak faham. Ini Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu begitu. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun. Setelah Nabi Musa membesar menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Nabi Musa melihat. Nabi Musa dia tahu asal dia kaum Bani Israel. Satu hari, Bani Israel berkelahi dengan seorang Kipti, bangsa Fir'aun. Lalu Nabi Musa tolong puak dia, Kipti ini. Dan tolong puak dia iaitu puak Bani Israel. Dan dia katuk orang Kipti mati. Ini Tuhan beri Nabi Musa jadi gagah. Gagah, kuat Nabi Musa ni. Gagah dia. Kemudian Fir'aun cari dia. Nak tangkapkan dia bunuh orang Kipti. Lalu dinasihat dia, dia berhijrah. Berhijrah dia ke Madian. Pergi ke Madian. Madian ni ribu batu daripada Mesir. Jalan kaki seorang diri. Ini hebat. Orang nak jadi rasul ni kena orang berani, orang menakut tak boleh. Berjalan di padang pasir, gunung ganang seorang diri. Kemudian dia berhenti di Madian, satu kampung dia tengok orang ramah.
Ha, tengok orang ramah. Ha, orang pergi kambing. Kemudian masing-masing duduk pergi minum kambing dia. Ambil air telaga. Di sana ada dua orang perempuan anak dara. Pemusia tanya, pasal apa kamu berdua ni tak pergi? Dia kata, ha, dia ada ayah yang tua. Yang uzur dia tak pergilah. Kerana jaga diri dia tak siapa. Ni perempuan yang soleh. Yang baik. Ha, anak orang yang soleh. Ha, lalu setelah apa ni, semua orang berunduk. Ha, telaga ditutup dengan batu yang besar. Mengikut riwayatnya. Batu itu kena usung ramah-ramah. Kena usung ramah-ramah. Dan dua perempuan ni, wanita ni, gadis ni, beri minum air yang baki. Nabi Musa kesian tengok, pergi akak batu. Batu yang besar aja akak seorang je. Ha, nanti cari yang pernah diakak tu kak Musa pun. Ha, tu tu kak Ali. Musa gagah pada Ali lagi ni. Ha, Nabi Musa akak seorang. Ha, kemudian ha, tu orang Melayu lah tu. Orang Melayu dia bak tu je, bak gagah je. Ha, dia dah cari bak syariat, bak iktibar, dia dah kaji. Dia dah kaji bak gagah. Ha, tu ni orang Melayu je. Ha, jadi akhirnya Nabi Musa berkahwin dengan puteri Syaib dan balik ke Mesir. Rindu. Tuhan jadikan rindu dia, rindu pada keluarga dia. Walaupun takut, rindu. Balik sapa di Turi Sinai. Ha, di situ bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia nampak api daripada jauh. Dia pun minta nak pergi. Ha, beritahu isteri dia, mudah-mudahan musim sejuk. Boleh ambil api, tupang api. Ha, tupang api. Ha, boleh panah badan. Atau tanya jalan dekat ke mana. Kena berjalan di padang pasir. Tiba-tiba Tuhan tunjuk di situ tempat dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuhan bercakap langsung dengan Nabi Musa. Bukan macam Nabi lain. Nabi lain dengan wahyu Malaikat Jibril. Di Tuhan sendiri yang cakap dengan Nabi Musa. Ha? Cakap Nabi Musa. Ha? Suruh Nabi Musa jadi Rasul. Ha? Berjumpa dengan Fir'aun. Nabi Musa kata dia takut. Takut. Apa ni, dia sudah buat salah. Nanti Fir'aun akan bunuh dia. Ha? Tuhan kata tak apa. Nabi Musa kata, aku ni bercakap tak fasih. Kerana Nabi Musa ni cacat lidah dia. Ha, kerana tidak fasih, kerana cacat, mengikut satu riwayat ni mengatakan, ha, Fir'aun, bila Fir'aun nak bunuh, isteri dia kata, budak-budak tak erti. Tak erti budak-budak ni. Ha, saya tengok bara dengan makanan. Ha, dia ambil bara. Ha, ambil bara buah dalam mulut. Itu mengatakan, menjadikan lidah dia cacat, mengikut riwayat. Ha, riwayatnya, dan dia minta Tuhan, ha, lapangkan dada dia, terangkan hati dia, dan simpul lidah dia. Minta lantik saudara dia Harun. Dilantik Nabi Harun. Ha, ini, Tuhan kata, tak apa aku lantik Harun. Tuhan tanya, pemuda tangan untuk Musa. Musa kata, tukar. Tukar. Ha, saya gunakan untuk ada kambing dan untuk tujuan-tujuan lain. Ahusyubiha adarami waliya ma'aribu ukhra. Yang Musa kata, tungkaannya saya guna untuk halak kambing dan untuk tujuan yang lain. Tak beritahu tujuan yang lain itu. Ha, tujuan yang lain itu termasuklah katok musuh. Tak beritahu ke Tuhan. Beradab dengan Tuhan. Ha, beradab dengan Tuhan. Lalu Tuhan kata capok. Saya capok tukar. Capok jadi ular besar. Jadi ular besar. Lari Nabi Musa takutkan. Tengah ular. Ha, Tuhan kata orang jadi rasul tak boleh jadi penakut. Ha, lari ke mana tak boleh. Tuhan ada selalu. Tak boleh nak lari. Ha? Tuhan kata ambil semula. Ambil jadi tukar semula. Ini mukjizat aku beri padamu. Dan ha, suatu tubik. Ha, tangan letak dalam poket. Waktu tubik, tubik cahaya daripada tangan. Ini mukjizat aku beri padamu. Kerana Fir'aun ialah seorang raja yang beramal dengan ilmu sihir. Dan menggunakan ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir sebagai ilmu kebanggaan kepadanya. Tuhan suruh Nabi Musa dengan Harun berjumpa dengan Fir'aun. Berjumpalah dengan Fir'aun. Berjumpa berdakwah dengan Fir'aun. Dan berdebat dengan Fir'aun. Nabi Musa tunjuk mukjizat. Fir'aun terus degil mengaku dia menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan. Ha? Nak lawan Nabi Musa. Nabi Musa tunjuk mukjizat. Ha, dia ni ahli sihir. Ha, siapa berlawan dengan sihir, puak-puak aku pula. Lalu dikeroh. Ahli-ahli sihir berlawan dengan Nabi Musa. Ahli-ahli sihir capok tongkat, capok tali jadi ular. Ha, Nabi Musa, Jibril suruh
Nabi Musa campak tongkat. Allah Nabi Musa besar lagi. Tongkat ni telang habis tali-tali dan tongkat-tongkat ahli sihir. Menyebabkan ahli sihir beriman. Ahli sihir beriman kepada Allah Ta'ala. Fir'aun lagi susah. Lalu Fir'aun membuat keputusan membunuh ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir dibunuh. Inilah manusia-manusia yang waktu paginya kafir, waktu petang masuk syurga. Masuk syurga waktu petang. Iaitu ahli-ahli sihir Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa AS dan dibunuh oleh Fir'aun dan mati syahid. Mati syahid. Pasal apa tak guna sihir lawan Fir'aun? Sihir ini untuk tipu orang. Tak guna sihir untuk jadi kebal, jadi apa? Ada. Tuhan jadikan dia ni adalah orang yang mati syahid. Tuhan matikan dia untuk jadi bukti kepada orang lain. Kalau ikut kita kan, tak luk lah bunuh, tak jadi apa, bakar, tak jadi apa. Itu kepahaman orang kita. Tak faham masalah mati syahid untuk menegakkan Islam. Terus masuk syurga. Rakyat terpengaruh dengan Fir'aun. Fir'aun kata, tidakkah aku yang berkuasa di negeri Mesir ini? Ya qawmi alaysa li mulku Misr. Wahai rakyat negeri Mesir, akulah yang menjadi kerajaan negeri Mesir ini. Wahadil anharu tajri min tahti apal atubsirun. Sungai-sungai yang mengalir ni masuk ke kebun. Boleh siram kebun, siram macam-macam. Kebun kebun anggur, kebun gandum, kebun jagung, kebun sayur-sayuran, buah-buahan yang subur. Ini semua aku beri padamu. Mu tak tengok. Aku yang beri belaka ni, projek-projek ni. Aku buat belaka. Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Nabi Musa boleh beri apa? Musa bercakap pun tak jelas. Aku boleh beri benda kepada kamu. Musa boleh beri apa? Tak boleh beri apa pun. Janji syurga neraka, tak nampak pun. Aku boleh beri benda. Boleh beri tali air. Boleh beri bangunan. Boleh beri kesenangan. Boleh beri itu. Boleh beri ini. Ini adalah perjalanan perjuangan Islam sejak zaman dulu sehingga hari ini. Yang kita kena faham. Quran adalah mukjizat. Petunjuk daripada Allah. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun mencabar Nabi Musa boleh beri apa? Musa tak beri apa pun. Tak buat apa pun. Cakap saja je. Beginilah juga yang dihadapi oleh perjuangan Islam di zaman kita hari ini. Tuhan turunkan ayat ini ketika Nabi SAW berdepan dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Yang dakwaan dia sama. Itulah juga hari ini. Yang mengatakan kita menegakkan Islam tak boleh apa pun. Oleh kerana itu ambillah hak yang beri benda kepada kita. Yang beri kesenangan kepada kita. Cukup dah kita ni padang dah. Jangan banyak-banyak lagi. Boleh semayang dah. Ada piti ke Mekah. Cukup sekadar tu saja. Habis. Cukuplah. Jangan cari apa. Kenyang tak mati. Makanan cukup. Gula berah ada. Apa lagi? Nak semayang masjid ada. Nyobong masjid pula. Ada apa? Sekadar tu saja. Inilah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Inilah pernah dihadapi oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa menghadapi masalah ini. Tuhan kata fastakhafau qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun telah berjaya membodohkan rakyat. Menjadikan rakyat bodoh dan ikut apa saja yang dia nak. Kerana rakyat tak faham, tak mengerti. Tak bersedia untuk ikut Nabi Musa AS. Hanya sedikit saja. Inilah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala buat begini? Allah Ta'ala tak jadikan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun dalam surah Yasin. Sesungguhnya urusan Allah itu bila dia menghendaki sesuatu jadi maka jadi. Nabi Muhammad bangun celik mata orang masuk Islam habis. Tak payah berjuang apa. Ni dok sahabat dia kena igat. Kena bunuh. Kena tahan. Kena sekat. Sampai 13 tahun berhijrah ke Madinah. Berperang pula
siapa mati-mati berperang. Pasal apa jadi begitu? Allah Ta'ala tak jadikan manusia ni Islam begitu saja. Mudah je. Siuk je terus berubah begitu saja. Tuhan uji manusia. Nak cuba. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu ingat kami jadikan kamu begitu saja? Begitu saja? Hidup atas dunia, makan, minum, orang Islam, syariat Islam, orang kafir sembahyang, begitu saja. Bak tu je. Kamu tidak dikembalikan kepada aku, aku panggilmu balik semula. Segala matamu, kakimu, tanganmu, kulitmu akan dihisap. Makanan apa yang kamu makan, pakaian apa yang kamu pakai, tutup aurat ke dok, halal ke dok, haram dok, siapa yang memerintah kamu menjalankan syariat Allah ataupun tidak, mengikut siapa dia? Ikut orang ikut syariat Allah ke ikut siapa dia? Semua akan disoal pada hari kiamat kelak. Karena Tuhan beri akal. Tuhan nak uji sejauh mana manusia menggunakan akal. Menggunakan fikiran. Hak ni betul, hak ni salah. Kalau sekadar makan minum saja akal tak payah guna, tak ada beza manusia dengan binatang. Di sinilah perbezaan di antara manusia dengan binatang. Maka Allah Ta'ala uji manusia. Ada manusia yang menggunakan akal dengan baik sehingga menjadi lebih tinggi martabat daripada malaikat-malaikat di langit. Dan ada manusia yang beri akal, tak guna akal, lebih hina pada binatang lagi. Ini ujian di atas muka bumi yang kita kena sedar. Jadi kisah Nabi-Nabi disebut dalam Quran supaya dibaca oleh Nabi SAW kepada umat dia, supaya umat dia dengar. Inilah dia perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Minggu lepas kita dengar Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ini Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan cerita dia bersambung lagi, wallahu a'lam.